Baik. Salah satu dari ciri yang menonjol pada kita kebanyakan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, ialah sikap mereka yang gemar memberikan pelbagai gelaran buruk kepada para pendukung as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gelaran yang sering digembar-gemburkan oleh para pelaku bid'ah di atas para pendukung sunnah mutaakhir ini ialah gelaran Wahabi. Ini fenomena dia. Yang bagi benda ni ustaz lah. Orang bodoh tak bagi gelaran ni. Yang start bagi gelaran kepada orang ikut sunnah Wahabi ni ustaz lah. Dia rasa dia betul, dia anggap orang salah, sedangkan dia tak pernah buat rojokan apa-apa. Tak pernah. Itu ada satu ustaz saya sembang dulu. Dia kata depa ni usali-usali semua tak mau kata. Usali-usali semua tak mau. Bidaah, 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 kepala otak depa bidaah. Mentah ke darah tak bidaah pula. Dia marah. Ada kawan berani Pak Mi. Dia mengaji, dia berani. Dia pergi dia mai tanya dengan saya, ada tak kitab yang menyebut dalam mazhab Syafi'i ini tak ada usali? Saya kata ada. Imam Suyuti menulis dalam kitab dia tentang nahyu anil bid'ah, al-amru bil bisunnah wa nahyu anil bid'ah. Disuruh kita berpegang dengan sunnah, meninggalkan bid'ah. Kat dalam buku tu Imam Suyuti menyatakan di antara bid'ahnya ialah melafazkan kalimah nawaitu apa nama? Ni angkat-angkat hadas kecil ni. Nawaitu rafa'al hadathi asghar kan? Rafa'al hadathi asghar, dan menyatakan usalli ketika nak sembahyang. Dia ni dengan tak tahu Arab, dia putus step buku Arab tu, dia pergi bagi ke ustaz tu. Mujur ustaz tu tak cakap Arab dengan dia. Dia pergi bagi, dia kata pada ustaz, tolong baca buku ni. Ustaz tu baca-baca dalam Arab, ustaz tu kata, ada lah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i, ada ulama' kata usalli bid'ah lah. Sebelum tu dia kata, mana ada orang kata usalli bid'ah. Jadi depa ni kalau dia mau buat sedikit kajian, dia berjumpa hidayah Tuhan. Sebab buku dia ada. Depa ni ada buat sembahyang hajat ni, kita kata dok buat sembahyang hajat perdana, sempena pilihan raya hajat, masuk ICU hajat, barang hilang hajat, semua hajat. Kalau depa mau buat rojokan dalam kitab Al-Majmu', tulisan Imam Nawawi, depa jumpalah hadis tu. Tapi pasal apa kita kata semai hajat ni tak ada adi, dia marah? Sebab dia tak mau merujuk. Dan kitab yang kita rujuk tu bukan kitab yang jual di rawak, bukan kitab-kitab biasa. Kitab Al-Majmu' syarah mazhab Syafi'i, 22 jilid tu ada. An-Nawawi buat, dia buat-buat, dia tak sempat habiskan kitab tu, dia mati. Ulama' kemudian ni tolong sambung sampai lengkap kitab tu, 22 jilid. Yang menyambung itu seorang bermazhab Syafi'i daripada Mesir. Sambung kitab dia. Dan majmu' tu syarah kepada kitab Imam Syafi'i, nama Al-Muhadzab. Al-Majmu' bisyarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi. Juga oleh Syirazi. Semua dia pun syarah. Syarah kepada Fathul Mu'in. Syarah Fathul Mu'in setelah itu dia menyatakan bukan daripada amalan Nabi ketika kita salat melafazkan kalimah usalli. Tak ada, dia kata. Pensyarah dia seorang mazhab Syafi'i yang tegar. Jadi kalau depa ni duk baca Muniyatul Musalli, Hidayatul Subyan, mau kaji sikit, mau habiskan duit ni daripada beli rokok, beli kitab, dia jumpa. Tapi pasal apa dia tak mau jumpa? Pasal dia tak mau kaji. Dia tak mau kaji. Dia dengar-dengar, kita baca kitab lama-lama sudah, apa dia pun ni, buat tahlil pun tak boleh. Kalau dia mau kaji Al-Um, dia akan rasa tahlil tu satu benda yang meloyakan. Kalau dia mau baca memorandum Syiah, dia akan rasa berdosa buat tahlil sebab dia menghidupkan amalan Syiah. Kalau dia mau baca Al-Azkar tulisan Imam Nawawi, di situ Nawawi ajak, kalau kita nak menghadiahkan Quran pada orang mati, macam mana buat? Baca ramai-ramai kah? Tidak. Tidak. Tak boleh baca ramai-ramai. Tidak ada sunnah dari Nabi. Kalau seorang nak baca ramai-ramai, setiap yang baca duduk berkumpulan tu, dia baca, dia dengar. Dia baca, dia dengar. Bacaan dia tak boleh masuk ke telinga orang, ke tempat orang. Sebab Quran kata bila kau dengar orang baca Quran, kau kena diam. Kau kena tadabur. Kau kena dengar. Nanti Allah bagi rahmat pada engkau.
Jadi pasal apa dia nak teruskan baca Yasin malam jemaah ramai-ramai? Sebab dia tak mau kaji. Hadis Imam Muslim, hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan satu amalan yang kamu tak buat malam lain. Jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tidak berpuasa pada hari lain. Hadis melarang. Lepas tu lebih pula hadis menentukan afdalnya baca malam Jumaat Suratul Kahfi. Kalau dia mau kajilah sikit, dia jumpa hadis-hadis dia. Dia jumpa dalam Al-Majmu' ada. Dia boleh baca. Majmu' ni jangan takut, bukan kitab Wahabi-Wahabi, mazhab Syafi'i Nawawi tulis. Kalau dia mau baca Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh ni kitab Imam Ibn Qayyim, tu cerita pasal roh. Dalam dia cerita pasal roh tu, dia muat sikit. Dia kata kalau kita baca Quran, kita nak pahala Quran sampai pada orang mati, dia kata kita kena mematuhi beberapa syarat. Yang pertama, pahala orang hidup tak akan sampai pada orang mati kalau dia tak ikhlas. Yang kedua, pahala orang hidup tak boleh dihantar pada orang mati kalau dia ambil upah. Kan dia kata sunat baca Quran atas kubur. Tengok-tengok keluarga dia seorang tak dia baca Quran. Habis dia nak buat macam mana? Dia kena upah. Ha? Ibn Qayyim kata upah sahaja pahala tak akan sampai. Itu dia. Habis yang duk buat ramai-ramai ni, tutup guru duk buat. Anak-anak kita mengaji pondok duk buat. 30 hari, 40 hari nak khatam Quran. Sehari satu juzuk, hantar pada orang mati, lebih afdal baca atas kubur. Sedangkan Nabi kata, la ayajlisa ala qabrin, kamu duduk atas kubur, akan kamu duduk atas bara api, bara api tu makan baju kamu dan kulit kamu lebih baik daripada duduk atas kubur. Hadis tu hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi tak bagi. Kerana kita nak buat amalan kita duduk atas kubur, kita langgar hadis Nabi. Lepas tu tipu pula. Dia kata kami bukan duduk atas kubur, kami duduk atas pangking. Usunglah kayu tu. Lahan duduk atas pangking pun dalam kawasan kubur, mana boleh duduk? Pasal apa? Pasal nak buat benda yang tidak ada asas. Disuruh baca Quran, bukan disuruh zikir, bukan disuruh wirid. Disuruh baca Quran dengan ikhlas, jangan ambil upah. Kata Imam Ahmad, kata Imam Ibn Qayyim, berkata Imam Ahmad, mudah-mudahan pahala itu sampai dengan kita buat amalan ini seorang-seorang. Yang kata begitu hanya Imam Ahmad. Imam Syafi'i, kalau dia mau kaji dalam kitab Ibn Kathir, dalam surah An-Najmi ayat 37, 38, 39, Ibn Kathir tulis perkataan Imam Syafi'i, tidak sampai pahala Quran pada orang mati kerana tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Amalan Nabi tak buat, sahabat tak buat, wali mana pun buat, Tuhan tak akan terima. Kerana ada hadis daripada Aisyah, siapa beramal dengan satu amalan bukan daripada Nabi, ditolak masa dia buat. Hadis itu hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Masalah dia satu aja, mau kaji, mau tengok, jumpa Pak Amin. Tapi kalau tak mau, macam kita bagi buku ni satu kat dia, dia tengok-tengok Wahabi. Apa Wahabi? Bagi buku ni, bagi kotak rokok, kotak rokok dia ambil. Tak apa lagi, makan batuk tak apa. Buku ni dia kata, buku komunis ni, bintang tiga punya buku, cemping. Pasal apa? Pasal tu dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah kata, ada orang masuk neraka, bukan pasal tak semayang, bukan pasal tak puasa, pasal tak mau fikir dan tak mau dengar, masuk neraka. Kalau puak-puak kedarah harap masuk neraka, okeylah, kedarah harap. Yang ni semayang, puasa, gelak ustaz, gelak qadi, gelak mufti, gelak majlis fatwa lagi, masuk neraka. Pasal apa? Tak mau fikir, tak mau dengar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِزَنْبِهِمْ فَسُوْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata ketika masuk neraka Sa'ir, kalaulah dulu kami mau mendengar, kami mau fikir, kami tak masuk neraka. Tapi kami menyesai hari ini. Allah kata menyesai buat apa? فَسُوْقًا. Makanlah hasil pencarian apa? Ketegang sangat, tak mau dengar. Apa sebab kita tak boleh? Kalau mau dengar, mau kaji, mau beli kitab, semua ustaz-ustaz habis tak ada boleh nahu sorah kan? Saya ingat ustaz-ustaz yang tak boleh harap, saya seorang lah kot. Bodoh kita ni. Hak lain semua boleh harap nahu sorah. Kalau mereka mau baca kitab nahu sorah ni, guna nahu sorah ilmu alat ni, baca majmuk, istighfar mereka banyak tempat.
Dalam mukadimah Al-Majmu' tu, Nawawi kata, kalau kita nak baca hadis dhaif, ada syarat. Ada syarat. Kita bukan boleh baca satu hadis, tengok-tengok martabat dia dhaif. Tak boleh. Hadis dhaif baca ni dengan adab. Di antaranya kata Nawawi, hadis dhaif ni tidak boleh baca dengan sirah yang jazam, tapi kena baca sirah dengan tamrid. Maksud dia apa? Kena baca hadis tu dengan kedudukan yang dhaif. Tak boleh buat macam dia sahih. Yang kedua, bila kita baca hadis yang dhaif, tak boleh baca di kalangan orang ramai, kena baca sorok-sorok macam jual ganja. Ya, dia tak boleh sebar. Hadis dhaif tak boleh sebar. Kena slow-slow. Ni ada satu hadis dhaif nak abang kah? Tak boleh dalam kuliah. Sahabat, ada satu hadis Nabi bersabda, tapi dia dhaif. Salah, kata Nawawi. Hadis yang kita baca terang-terang ni hadis sahih, hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh. Kenapa? Nama pun dhaif. Lemah untuk kita katakan Nabi bersabda. Kurang bukti untuk disandarkan pada Nabi. Lemah. Maka benda lemah mana boleh buat kita punya bukti? Di mahkamah dia reject. Mahkamah pun reject. Mahkamah Tuhan macam mana? Yang dhaif kita sandar pada Rasul dia. Tak boleh. Bila kita baca hadis dhaif, kata Nawawi, yang paling baiknya kita baca dekat diri kita dan jangan sampai pada orang. Kita beramal seorang-seorang. Besok kalau nak menyesal, kita menyesal seorang-seorang. Tak ada pahala apa. Kalau saya habaq tadi hak boleh arak, boleh nahu, boleh sorab, keluar pondok 4 senawi, 6 senawi, belajar sampai Timur Tengah, balik mai, mau baca mukadimah majmuk sahaja, dia tahulah amalan ni macam mana. Tapi tak mau. Tak mau. Tak mau tengok. Pegang suami isteri batal wuduk, dia mau baca majmuk sahaja, dah telah dapat ilmu yang banyak. Tapi tak mau. Belum kita sebut lagi Fathul Bari. Fathul Bari tu, yang buat Fathul Bari tu Ibnu Hajar Asqalani tu, piau mazhab Syafi'i. Piau. Tegar pengikut Syafi'i. Tapi bagaimana dia membahas hadis-hadis dalam Sahih Bukhari? Satu persatu dengan adil dia bahas. Kalau mau bacalah Fathul Bari, pemikiran manusia terbuka. Tak jadi jumud, walaupun bintang tiga dah keluar, perangai kita macam bintang tiga. Tak mau dengar pandangan orang lain. Ini masalah dia apa, Pak Mi? Inilah, bagi gelak ke orang, lepas tu tak mau, dia sendiri tak mau baca.